Assalamualaikum sobat mancing. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Rock Fishing Channel, bersama host kondang kalian. Alah, host kondang. Anyway, hari ini gue mau ngajak kalian mancing di salah satu tempat yang namanya DNR Canal. Namanya Delaware and Raritan Canal State Park. Okay. Delaware and Raritan Canal State Park di New Jersey. Gue baru pulang kantor, baru pulang kerja, jadi gue kita nggak punya waktu banyak sebenarnya. Coba sekarang jam berapa nih? Well, jam 6.58. Maghrib kayaknya jam-jam berapa ya maghrib di sini? Jam 8 lewat. Jadi kita nggak punya waktu banyak sebenarnya. Jadi semoga aja kita dapat sesuatu. Jadi ini kanal nih. Ini Delaware and Raritan Canal. Ada dua sungai besar di sini, namanya Delaware River. Sama satu lagi ada Raritan River. Raritan River di ujung sana and Delaware di belakang sana. Kanal ini menghubungkan dua sungai besar tersebut. Nah, gitu ceritanya. Anyway, hari ini gue mau mancing apa aja yang bisa dipancing. Gue cuman pakai ini little minnow. Semoga aja dapat. Gue belum pernah pakai ini sebelumnya. Baru aja gue beli. Okay, sobat mancing, sampai ketemu di spot pancing kita yang pertama. Okay, bye bye. Baiklah sobat mancing, kayaknya gue udah jalan cukup jauh, jadi ya udah, kita mulai aja di sini lah ya. Semoga dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku, marilah keluar untuk bermain hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Waduh, mantep sekali saudara-saudara. Oh, masya Allah, baru juga pertama kali ya kan? Baru juga lemparan pertama. Coba ini gimana? Coba ini baru juga lemparan pertama ini. Ini baru juga mulai. Ada teman kita. Oh, sabar. Ya. Astagfirullahaladzim. Nah, bismillah. Nah, ini namanya Micropterus salmoides. Micropterus salmoides ini adalah ikan largemouth bass. Bahasa Indonesia apa largemouth itu? Mulut besar. Kenapa mulut besar? Karena ya begini bentuknya. Aduh. Sobat mancing, ini kan namanya Micropterus salmoides. Ini namanya ikan bass. Lumayan juga nih ikan bass. Tuh, largemouth bass. Kenapa largemouth bass? Karena ya itulah. Beginilah largemouth bass-nya orang Amerika. Mari kita foto dulu lah ya. Mari. Lemparan pertama. Teman kita langsung keluar. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Coba difoto dulu ini. Micropterus salmoides. 1, 2, cepret. 1, 2, 3. Wah. Ini. Oke ya, jadi kita lepaskan saja dia di sini. Kita nggak bisa masuk ke sana karena terlalu tinggi ya. Jadi ya mohon dimaafkan, ini cara pelepasannya agak dilempar sedikit. Oke, bye-bye. Wah, terima kasih Mr. Bass sudah bermain dengan saya hari ini. Alhamdulillah, nggak boncos kita. Just yang penting dapet ya kan.
Oh, fish lagi. Wah, apa ini? Aduh, red breast sunfish. Gimana nih? Rakus sekali ini ya. Nah, ini namanya ikan rakus namanya. Coba. Wah, orang nggak muat lah segitu lagi mulutnya. Tuh kan, kalau treble hook gini nih. Susah kita keluarinnya. Oke, berhasil kita mengeluarkan treble hook dari mulutnya si ikan yang kecil ini. Susah ngeluarinnya, bro. Aduh, ya sudah lah. Kita keluarin, kita lempar aja di sini ya. Lepaskan lagi Mr. Red Breast Sunfish. Itu kecil banget Red Breast Sunfish-nya itu. Harus mak bapaknya yang harus keluar, baru tarikannya bagus. Tapi terima kasih ya, sudah keluar ya. Nah, mantepnya di sini tuh tempat lari. Ini tempat lari dan tempat sepedaan sebenarnya. Dan juga bisa mancing kalau suka mancing kayak saya ya. Jadi kalau suka sepedaan bisa juga sobat mancing datang ke sini dan bisa sepedaan. Ini wah ini jauh banget ini. Ini menghubungkan New Jersey dengan Pennsylvania ini. Kalau sepedaan juga bisa jauh, kalau mau lari jogging juga bisa jauh. Woy, mantap deh inilah. Oke, bismillah. Semoga kita dapat lagi. Mungkin dilempar 45 derajat ke sana. Alah, mak jang, itu jelek banget itu lemparannya. Jangan ditiru ya. Gak bagus tadi itu lemparannya. Kayaknya ada yang nyamber di situ ya tadi ya. Bismillah. Mantap. Nah, kalau itu lemparannya bagus. Terus kita mainkan. Kejut-kejut. Nah, kejut-kejut. Cut. Oh bagus, lemparannya bagus sekali saudara-saudara. Coba kita lihat apakah ada sesuatu di sana yang akan menangkap. Oh ternyata hanya daun saudara-saudara, hanya daun yang terdapat di sana. Mantap sekali, kita hanya mendapat daun. Kenapa gue kayak presenter bola ya? Ya kan, sobat mancing tahu tentunya Indonesia kalah 2-0 melawan Argentina kemarin. Walaupun tidak ada Lionel Messi, cuman gue rasa 2-0 itu hasil yang bagus ya. Hasil yang bagus sekali buat Indonesia. Walaupun Emi Martinez banyak dapat lagi. Walah, sama kayaknya. Red breast sunfish lagi kayaknya. Nyangkut lagi dia. Hup, kayak nyangkut segala lagi. Iya, aduh terbang. Astagfirullahaladzim. Oke, ini wah ini spesies ketiga ini. Wah, kita jadi multi spesies ini. Ini adalah Lepomis macrochirus. Atau yang kita biasa sebut dengan bluegill. Dan lagi-lagi dia oh enggak, ini bukan bluegill. Ini red breast sunfish. Jadi ini masih spesies kedua. Aduh, gimana keluarinnya coba ini begini. Astagfirullahaladzim. Aduh, kalau yang kecil-kecil nggak usah makan lah. Gimana coba? Ikan lagi bro. Ikan lagi. Ya, lepas. Lepas. Lumayan kayaknya tadi best kayaknya itu. Dapat bro. Another red breast sunfish, tapi ini gede banget. Lepomis auritus. Red breast sunfish banyak banget ya di kanal ini ya. Wah, ini mantap. Ini baru good size. Ini enak nih kalau dimakan nih sebenarnya. Tapi nggak bakal gue bawa pulang hari ini. Tapi ini red breast sunfish ya. Lihat tuh red breast, kenapa dibilang red breast? Karena bagian bawahnya merah ke orange. Ada merah dan orange-nya ya. Jadi ini red breast sunfish. Ini masih spesies kedua kita tadi. Cuman karena ini lumayan besar size-nya, jadi kita foto dulu lah. 3. Mantap.
Oke, okay, kita lepaskan dia di sini saja. Bye bye Red Breast. Mantap. Ternyata setelah diganti umpannya nggak ada yang makan, nggak ada lagi yang nyamber. Jadi kurang beruntung, tapi nggak apa-apa lah. Penting kita udah dapat beberapa ikan tadi. Lumayan. Ada bass dan ada beberapa apa namanya itu? Red breast sunfish. Oke lah sobat mancing. Mari kita sudahi dulu petualangan kita hari ini, dan kita akan bertemu kembali di petualangan-petualangan berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.